Oke ya teman-teman semuanya, ini saya lagi ditelepon sama Mbak yang sudah mau berangkat dari Indonesia. Ya, kalian tahu nggak Mbak yang telepon saya? Eh Mbak, ngomong Mbak. Nah, jadi Mbak ini dulu itu ngomong sama saya ya, bahwa di Indonesia itu jualan pentol aja susah, 50.000 cuman 10.000. Ayo, iya apa ora ngomong. Oh, nggih, Mas. Nah, pengen aku izin. Jadi, aku kok di rumah itu guyu loh. Terus telepon, Mas, kapan aku budal? Mas, aku kapan budal? Kapan nenek majikan? Nah, terus sampean janji arepe moro nang omahku ping pira, mbok cancel. Ayo, ngomong. 3 kali tak cancel, Pak. Kan belum ada waktu untuk tanya. 3 kali eling aku, kita. Ora sangguyu to, genti tak. Unggai genti yo. Yo, enggak ono, aku tambah seneng. Muni yo, wis sauni-unimu. Aku masih mbok lokno sing ngene lah sing ngono dirimu wis nyampe Hong Kong wis ngrasakno demite Hong Kong wis jin Hong Kong mbok cekel aku wis aman wis. Aku ora bakal njaluk sak pesere duit sama sampean aku ora njaluk. Sampean saiki wis iso sembarang kalir aku wis dalam hatiku seneng. Tapi aku iki asline arep-arep kapan tak kon crito. Kok mbules ae koyo entut. Iya. Hah? Kasuse sampean opo? Crito. Dodolan gamis yo apa ora? Cekel polisi yo apa ora? Pirang tahun iku ngomong. Nang kene nang konten iki ngomong. Aja guyu wae aku ngenteni sampean rene ora bakalan rene-rene ya. Wis saiki ae ngomong. Mumpung atiku lega, ayo. Aduh lega, cuma dengar sewenggang. Minginane aku gak lega, rasa-rasen ngangkat teleponnya sampean WA tak jarno, ayo saiki wis aku lega tak giyetno pisan, ha. Ayo. Dadi ngomong, Mbak, sampean dodolan nang Victoria apa gamis kecekel gowo nang polisi wancai ha visane sampean medun ora woi turun nah oleh majikan kan turun dapat majikan nah umure sampean piro tak takoni umure sampean piro sekarang 45 nah 45 je oleh majikan toh. Ya alhamdulillah rezekine di Hong Kong. Nah, gitu terus tak takoni, datamu podo ora? Sami. Yakin podo? Nggih. Alah, sik tak takoni enggak, sakdurunge budal apa ora mbek aku podo ora? Sami. Alah, gak podo. Sumiati Boyaman, Pak. Sama, KTP sama. Ngapa tak budekne lupa angko sesuk ning kantor, Pak? Iya, budekno. Ketoke gak podo kok ngomong enek sing gak podo kok. Tak edit sik mang jenenge. Soale mbok sebut ah. Mbok sebut bahaya. Ojo disebutno jeneng. Disebutno jeneng iki konten iki delok wong akeh aku dadi ngedit iki kok kulian. Jenenge kudu tak hapus. Salah dhewe. Salah dhewe. Lho enggak lah sampean ngomong kok. Sampean dipengen ngomong jenenge kok. Malah diomongno. Wis sampe niki pokoke nang Indonesia nelpon swidak jaran wis nyampe kene arepe moro semoyo aku butuh critane sampean bahwa kejahatan-kejahatan di Hong Kong iki kok dilalah sampe ni mlebu. Aku sing tak butuh nomok ngono. Nek percaya karo yakin karo rezekine. Hah? Ya rezeki. Lah iya aku saiki njaluk apa sih nang sampean? Aku mau njaluk crito. Apa angel cerita iki? Hah? Soale tak moro rono pala aku cerita wis to iki ya enek masalah aku jane. Alah saiki tambah masalah neng goleki aku meneh. Nang Indonesia masalah goleki aku meneh nang kene masalah goleki aku meneh. Mohon maaf teman-teman ya, saya teriak-teriak karena belum minum pil anjing. Jadi teriak-teriak. Karena ini mumpung hati saya lega, orangnya mumpung telepon sekalian. Wuh, masuk wis pokoknya. Asyik kok asyik kayak ya apa pak bahkan ada dicuri majikanku tuh pak kunci lo bar kehilangan dompet sak duit ikat kunci kaca biar kehilangan pak aku pak terus untungnya ya aku rati balik dengan ejen cik alhamdulillah aku cik
aku ke mulai ki nangis gugut telepon neng omah ki anakku marane aku neng isor kowe nyapa aman nangis ayo munggah mbak neng omah dewi rada di nunggu aku munggah langsung cerita neng jero omah nangis gugut enek bubu enek anake pak aku dingin pak dari ngono ceritane kok iso ilang duit-duite bar blonjo terus kabeh ilang dompet duit kadung terus karo kat omah iku karo kunci bar iku bosku telepon neng apa itu kantor lawang iku grendere diganti kabeh bar kuwi aku ya tungkilah ae jan opo sesone aja mbok baleni aku mawar bar kuwi sing banter nek ngomong sing banter nek ngomong aja alon-alon ini anakku sombat sambat tok terus tutup nek ngomong ayo wis engko lek cerita tak ning kene jenis sampean ndek apa di intermini ta ora boten iki alhamdulillah boten maksud e ke awas lo yo sampe ngebreak interminate wo boten ampun ya. Terus bareng ngono aku ki neng kamar mandi dicet ngene bareng ilang kunci ku males minggu diomongi amoy ku iso minggu ojo libur kenem ora tak ganti duit aku muni oa apa yang ngono terus tapi minggu libur gang seminggu ku ora libur seminggu menah libur masih aku ora libur bendina aku ya gelem aku nyering ora sah entah lek itu ya tengkong kawal ngono oa aku yang ngono lek aku ngomongin bosku ya alhamdulillah bos rapi masuk galak cerewet ya sabar mana tapi aku goblok di hormono tak inti nih kan yang gaji nih lancar lo terus bariku jam 8 suruh nyuci mobil oke ya gitu pak cuma di rumah itu cuma 3 orang Cece, aku sama nenek gitu tapi tidak ada itu kerjaan cuma setiap hari itu nunggu nenek lama-lama saya itu bosan ya nggak apa-apa terus ya apa yang dikerjakan ya saya kerjakan gitu aja loh bisa sudah terus karepmu piye saiki nelpon aku njaluk apa enggak minta apa-apa lah katanya suruh ngomong ya tak ngomong toh oh curhat toh ya, bikin konten juga minta iya curhat toh jane atiku sedikit wis kat piye pas kejadian iko pak itu mang dur senggang kelingan sampeyan telepon sampeyan kangen garu bengok-bengok sampeyan jadi sorry gak swingis Samen ngerti enggak tahu ngirim aku nggae kelambi ijo. Terus iki apa nek ngarani? Ndulang wong nggae kursi roda ngene triplek iki sapa iki? Oh, iku kakak saya sekarang udah meninggal. Ya itu Pak, masa saya kan banyak ya, Pak ya. Bertupi-tupi terus itu yo. Yo wong sampean angel aturan yo. Wis ojo ngomong iki Pak mare nangis, Pak. Loh, yo saiki nangis to, Mbak? Masih nangis kan sampean iso nompo jine Hong Kong. Sik. Sampean tak takoni. Sampean tak takoni. Biyen nang Indonesia kan sing sampean goleki kan jine Hong Kong to? Wis ah. Wis. Saiki wis oleh jin Hong Kong sampean kate ngomong piye meneh? Wis diluluskan karo Gusti Allah. Wis diyani karo Gusti Allah sampean iso budal. Koyon dilalah aku sing digawe dalan oh ya wis aku saiki rada gaya rada temenye soalnya wonge nek gak dingene ngelundas aku ben tak tokno pisan ngelundas kuwi iki saiki cerita sampean dodolan gamis terus nang kantor polisi biyen gurung mlebu konten soalnya wis Pak aku tak nego sampean aku saiki cerita utek bulan padahal ini mumet. Yo gak apa-apa, ben arek-arek iku yo ngerti bahwa kasus iku
pada dasar dan prinsipnya gurung mesti nek blacklist kan ngono. Kan dulu kan kan dulu kan apa itu aturannya nggak sama seperti kit sekarang, kalau dulu beda mien penak apa orang kalau saiki gitu loh. Sekarang tuh sulit, sekarang kalau ketangkep polisi dihukum, didenda paling dikit 3 bulan, dendanya 5.000, paling lama 6 bulan, dendanya 10 atau berapa itu. Sekarang saya nggak paham, karena minggu kemarin saya ketemu anak mau kecekel juga, terus tak bilangin banyak-banyak di Meifu. Duh, kok iso lo dule nang Meifu, dule nang omahku ora iso kok pelayapan anjuk Meifu. Omahku tahno kini lupa ngawur ya, rep dulan yang kos bibi nyapo. Loh, nemoni aku kok nyapo, janji arepe nemoni aku kok. Njaluk digas pisan dadak no. Yo ngoleh getak kaget aku. Kok iso lo? Yo getak-getak sampean biyen nang Indonesia. Jawaban ku apa? Ya sing sabar, Mbak. Ndonga sing akeh. Lah saiki wis nyampe kene ya aku bengek-bengek no. Yo piu-piu. Sik oh, aku ki lek nemoni sampean lek bojone sampean raneng omah aku ya rawani nemoni bojone wong. Lah lapo wong sampean lu wis tuwelek bojoku ra mungkin cemburu. Santai ae. Kok yo kebacut menek mikir. Bojoku wis ngerti jenenge sampean iku, bojoku wis paham. Wong bolak-balik takok. Lah takok, lah sing bakulan cilok jerene. Terus sing tulpan telepon sing dodolan gamis iku endi jerene arep rene? Bojoku yo ngenteni ceritane sampean. Oh, kangen. Oh iya. Aku yo anu lupa kepikiran sampe terbawa mimpi, tapi aku tak ndong mai. Wong kangen. Wong mikir, wong mikir aku sampe cerita nang bojoku, wong iki mau mendase sombat sambat ae, udan-udan pentol rapayu, ciloke rapayu. Ngerti enggak? Bojoku yo ro, arek sing tak proses bojoku ngerti. Iya Pak, wong aku kan lek telepon ning sandinge anakku, kayak anakku yang ngrungokne kayak gini. Mangane ta. Nek aku sih gak popo, nek wis karuan lali yo lali, tapi kebetulan kok ikat telepon, kebetulan atiku lega. Wow, wis tak gas polae wis ora ade rem wis. Notok jedok. Buat teman-teman semuanya yang nonton, sekali lagi saya tidak semua orang saya perlakukan seperti ya teman-teman. Ini hanya spesial-spesial orang, dan ini adalah orang-orang yang saya telepon ini, wanita yang saya telepon ini, ibu yang ini, itu sebenarnya saya tunggu dan saya nanti, tapi kebanyakan janji teman-teman. Gitu loh. Makanya saya mau nagih janji itu, sayangnya rasanya adalah ya sudahlah biarinlah, mau dilupain. Kok hari ini dia nelpon teman-teman. Makanya saya kontenin sekalian. Jadi apa ya? Saya seneng berangkat. Ya saya mencoba melupakan. Tapi ketika ya ibaratnya kalau hal sesuatu yang baik yang kita lakukan itu kan sebaiknya dilupakan gitu. Tapi saya berharap ibu yang telepon ini untuk bercerita kembali itu supaya teman-teman ada gambaran bahwa ketika ada sedikit masalah itu jangan terlalu khawatir gitu. Solusi rezeki di Hong Kong itu masih ada selama kalian semuanya masih bersemangat. Woi, bener enggak, Mbok? Aku ngomong. Oh, nggih, Pak. Ojo pengapunten to. Oh ya, buat teman-teman, saya minta maaf semua. Saya baru bisa telepon Mas Sandro karena saya sibuk jaga nenek pulang pergi ke rumah sakit. Saya baru sempat telepon Pak Sandro sekarang karena saya janji-janji terus, ada berapa kali ya? 3 kali. Sekarang dia marah-marah sama saya. Sekali lagi saya minta maaf banyak ya Om Sandro, apa Pak Sandro. Wong ganteng sak donya, nek minta maaf karo dilem-lem. Wong ganteng sak donya ngono lho. Seneng anakku, aku ciri anakku. Bukan pacaran karo wong ganteng sak donya, main ngono. Diguyu aku kali kan anakku pas telepon ning sanding anakku. Wis saiki anake piye? Anake wis ditukokno sepeda motor.
Udah sampun Pak, saya kan di rumah kan udah ada dua, Beat sama Supra. Kan masih SD toh Pak, ya nggak bisa sekarang yang lah kan kemarin sampean ngomong. Sampean kan ngomong, ya besok Bu E nek Buddha berangkat tak tumbas no sepeda motor kan ngono sampean ngomong ngono toh. Kan belum. Iya, tapi sampean ngomong ngono enggak? Nggih. Nah, gini, kan saranku gak usah ditukono. Saiki wis gak usah ditukono sepeda iku ae wis kongkon gawe, disimpen, dicelengi. Oke? Okay? Nggih, Pak. Iya. Jerene wong ganteng sak donya dicelengi ae. Gawe sekolah, gawe kuliah, ngono lho, gawe kuliah nang Jepang. Oh, alhamdulillah ini anak-anaknya kakak saya yang saya rawat itu udah berangkat ke Jepang juga itu Pak. Besok tak susul, aku mau ke sana ini. Iya, iya buat teman-teman minta maaf semua. Gak usah. Wes, sampean gak salah, wes gak usah. Sing penting aku semari bengok-bengok, wes lego hatiku, oke? Wes gak tak empen-empen. Iya, karena saya. Saya tunggu pokoknya. Saya tunggu. Datang ke rumah. Tapi ya sudahlah, aku enggak mau berharap. Pokoknya sampean teko silakan, enggak juga enggak masalah. Saya bulan depan pulang. Bulan ini pulang, akhir bulan. Oke? Okay? Iya. Oke, okay, wes. Mbak Yuku telepon di Jombang. Okay, kita ya. Matiin ya. Matur Mbak Nuwun, sehat selalu buat sampean dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, saya matiin dulu karena kakakku telepon. Oke. Okay.